Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tayyib ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Karena Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Artinya ibarat jasad dan ruh, maka Al-Quran itu adalah ruhnya Ramadan. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Demikian itulah kami telah memberikan wahyu kepadamu wahai Muhammad. Al-Quran berupa ruh, ya. Al-Quran sebagai ruh. Jadi Al-Quran itu adalah ruh dari Islam, ruh dari Ramadan. Sehingga kalau kita ingin menghidupkan Islam, menghidupkan Ramadan, hidupkanlah dengan Al-Quran. Jasad akan hidup kalau ada ruhnya. Demikian juga Ramadan akan hidup kalau ruhnya Al-Quran dihadirkan. Jadi oleh karena itu, marilah kita menjadikan Al-Quran itu ruh, ya, dalam kehidupan kita. Ruh yang menjadi inspirasi, ruh yang menjadi gagasan, ruh yang menjadi motivasi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hendaklah kita memposisikan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan posisinya. Alladzina atainahumul kitab, ya, orang-orang yang telah kami berikan kitab itu, ya, ketika mereka diberikan kitab, maka orang-orang yang beriman itu akan senantiasa bermuamalah dengan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya muamalah, ya, sehingga tidak menyia-nyiakan Al-Quran. Ya. Jangan sampai Al-Quran itu diletakkan, tidak pernah ditaruh di dalam jiwa kita. Jangan sampai Al-Quran disia-siakan, tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca. Jadi oleh karena itu, marilah kita menjadikan Al-Quran ini sebagai motivasi kehidupan. Dan bahkan jadikanlah Al-Quran itu menjadi syafaat hidup kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa Al-Quran musyafi'un musyafa'. Al-Quran itu adalah syafaat. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat, dekatlah dengan Al-Quran. Milikilah Al-Quran itu, ya, dengan mengejawantahkan Al-Quran, membunyikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Karena kalau orang jauh dari Al-Quran, ya, dia sedang mendekati kegelisahan, ya, mendekati kesempitan. Ya. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzangka. Jadi siapa yang berpaling dari mengingatku, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dzangka, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Jadi pertanyaannya adalah ketika hidup kita ini sempit, maka harus dievaluasi. Jangan-jangan kita ini jauh dari Al-Quran. Jangan-jangan kita berpaling dari Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kehidupan yang itu dihadirkan Al-Quran di dalamnya, maka kehidupan itu akan menjadi luas. Kehidupan itu akan menjadi lapang. Kehidupan itu akan menjadi berkah. Dan apapun yang ditempeli Al-Quran itu pasti berkah. Rumah yang dibacakan Al-Quran, rumah itu akan diisi dengan keberkahan-keberkahan rahmat yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ketika umat Islam ini berada di rumah disuruh membaca Al-Quran, Iqra'ul Baqarah. Fa inna qira'ataha barakah. Bacalah surat Al-Baqarah ini di rumah, ya. Karena membacanya itu berkah. Ya. Wala yastati'uhal batalah. Bahkan santet, sihir, ya, hal-hal yang katanya manusia membuat sial, ya, itu enggak akan bisa masuk ke rumah itu karena ada Al-Qur'an meliputi keberkahannya di satu tempat di mana di situ dibacakan Al-Qur'an. Jadi, Qur'an adalah keberkahan. Qur'an adalah kebahagiaan. Qur'an adalah syafi'un musyafa', tadi memberikan syafaat. Bahkan itu enggak hanya di dunia. Ketika manusia pun berpisah dari dunia ini, saat
nazak, saat sakaratul maut, saat detik-detik terakhir dia harus meninggalkan dunia ini. Maka orang-orang yang cinta Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, sahibul Quran, ya, bersahabat dengan Al-Quran, maka Quran pun datang. Ya. Orang-orang yang istiqomah tersebut didatangi dalam arti rahmat Allah diturunkan, dibawa oleh para malaikat-malaikatnya Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzan. Sungguhnya orang-orang yang dulunya dia mengatakan beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqomah. Nah, ketika detik-detik terakhir dia mau berpisah dengan dunia ini, sakaratul maut, maka didatangi malaikat. Malaikat datang berbondong-bondong. Malaikat datang dengan membawa kabar gembira, datang dengan membawa rahmatnya Allah. Alla takhafu, kamu tidak usah takut. Wala tahzanu, kamu tak perlu sedih. Wa abshiru, bahkan malaikat membawa kabar gembira, ya, kabar gembira. Ini artinya syafaat, ya. Keberkahan Al-Quran itu kebawa mati, ya. Bahkan keberkahan Al-Quran itu kebawa di saat orang mati itu berpindah alam, yaitu di alam barzah, alam transit, pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, ini Quran pun datang di saat manusia berada di alam yang begitu sempit, ya. Manusia berada di alam barzahnya, dia tinggal sendirian, tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara, tidak ada sahabat di situ, dia sendirian, ya. Bertempat di satu tempat yang sempit, ya. Satu tempat yang itu adalah tempat yang asing baginya, ya. Mungkin manusia akan merasa takut, merasa sedih, ya, merasa gelap dan seterusnya. Quran datang, cahaya Al-Quran datang, dan bahkan syafaat Quran datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil Qur'ani salatsuna ayah syafa'at lirajulin hatta ghufira lah." Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada 30 ayat, ya, kalau dibaca itu jadi syafaat bagi seseorang di alam barzahnya, yaitu apa? Surat Tabarok. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Syafaat. Syafaat sampai Allah mengampunkan, sampai Allah menyelamatkan dari siksa kubur, menyelamatkan dari alam barzahnya supaya tidak sedikit pun tersentuh dari pedihnya azab. Diselamatkan. Bahkan nanti ketika dia dibangkitkan, dibangkitkan huru-hara kiamat terjadi, orang bingung, orang sedih, ya. Orang tidak tahu mau kemana ini, ya, terbelalak mata. Justru orang yang dekat dengan Al-Quran, dia dibangunkan. Ketika dia dibangunkan, hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Dia masih terbelalak, siapa Anda? Hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Sampai 3 kali, hal ta'rifuni, kamu kenal saya? Saya enggak tahu siapa Anda. Ana sahibukal Quran, ini saya, sahabatmu. Jadi bayangkan dalam keadaan bangkit, bangun, bingung, ya. Kemudian ada yang membangkitkan, ada yang mengantar, ada yang mengawal. Nah, disinilah orang menjadi tenang. Bahkan Al-Quran itu nanti jadi syafaat di padang mahsyar, menjadi naungan, ya, menjadi payungnya. Katoir sholat, bahkan seperti gerombolan burung yang berada di atas kepalanya, sehingga tidak kepanasan dengan pedihnya dan juga panasnya matahari mahsyar waktu itu. Sampai ketika dia berada di dalam hisab, ditanya waktu hisab, maka Quran juga menjadi hujjatun lak. Ya, Quran, Al-Quran hujjatun laka. Quran menjadi argumen, menjadi pengacara, menjadi pembelanya. Sehingga diselamatkan di yaumil hisab. Dan bahkan sampai ketika dia di surga, derajatnya pun ditentukan dengan Al-Quran. Para malaikat penjaga surga mengatakan kepada penduduk surga, Iqra wa rattil kama kunta turattil fid dunya. Fa inna akhira manzilataka inda akhiri suratin taqra'uha. Kamu bacalah. Kamu silakan naik-naik ke surga. Karena akhir dari tingkatan surgamu itu ditentukan oleh akhir ayat yang kamu baca. Inilah bagaimana keberkahan Al-Qur'an itu membawa kebahagiaan di dunia sampai di surga. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan puasa kita ini mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.